bilang ingat yang takkan undukin. Dukas meli ngacopi pen adine kayang jani stato merawat di mata kenyam manis cegek mula mempunya tan sida ban beli jani nana kalau subatu sing katamu rasa rindu ne ada di hati wan tadi mas ciwat man beli hati ngerasa ya rasa tresna negalah beli di astor labar gede menganyudan tresna beli kukus kadi batu karang oh, oh, oh. Dia stun labar gede menganyudan tresnan beli Swastiastu, Kak Ocha. Waduh, keren sekali kamu malam ini, terima Adi. Terima kasih, Kak Ocha. Adi, kamu bawain lagu ini bagus banget. Sama Kak Ocha. Ya, tapi tadi ada tapinya ya. Di nada tingginya itu kamu harus lebih hati-hati. Kemudian, kamu itu di artikulasi A gitu. Lebih banyak suara sengaunya dia di artikulasi A. Jadi itu yang agak dikurangi sedikit nanti ketika menyanyi. Kalau dari saya sih itu aja. Cuman malam ini kamu keren bawain lagu ini. Sukses sama Kak Ocha. Bagaimana Ibu Sri, Mbak Sri atau malam Adi? Blisri saya. Sri Sugamo nama dia sekarang. Kalau menurut Bu Sri di sini untuk cengkokannya masih harus dipelajari ya. Yeah. Soalnya di sana sangat riskan sekali. Itu nanti akan berdampak untuk cengkoknya itu nanti berdampak untuk menjadi false nanti vokalnya. Kalau menurut Bu Sri gimana? Iya, betul. Saya baru bilang mau cengkoknya tuh jangan ini kan lagunya Yanse ya. Saya sudah menonton berapa kali dan ini lagu legend. Itu dia memang cengkoknya manis gitu ya, yeah. Manis. Nah, kamu cengkoknya
kelebihan. Nah, gitu ya. Itu mungkin dikurangi gitu ya. Ya betul ya, Mbok ya. Ini ahlinya cengkok Bali nih kalau ya, Mbok Sri Diana. Tapi ya di balik itu saya kagum sekali dengan penampilannya loh. Totalitas. Hmm. Kalau seorang penampil itu dengan packaging seperti ini sudah oke harusnya ya. Wajahmu bagus, kulitmu bersih, penampilanmu gagah ya. Cuma kamu di terakhir-terakhir terlalu megiet. Nah, itu kurangi giet-giet gitu ya. Agak slow sedikit. Ya, sukses gitu ya, tapi kamu keren. Halo Adi. Siap, Lili Bu. Dijadi libisan Jawa, ada lagu itu ya. Sorry. Ada yang lain loh baru saya ingat. Slap-slapnya hilang. Wah, makanya. Ya, benar. Ya. Benar keren sih. Luar biasa. Gimana caranya kamu berlatih slap-slapmu hilang tuh? Mungkin pas penampilan pertama itu karena nervousnya. Nervous. Oh, karena nervous. Sekarang okay. Udah gak nervous. Langsung karo. Lancar. Adi, ini di sini kan ada Mbok Sri hari ini. Sri. Ya. Mbok Sri di sini. Adi tahu juga kan, Widi Widiana kakaknya senang sekali harusnya dikomen sama Mbok dan Mbok Sri. Ya. Cuman saya nggak banyak komen, memang sama Mbok Ocha tadi di nada tinggi itu aja. Kamu kayaknya kalau nada rendah kamu hajar semua. Hati-hati di nada tinggi. Tapi dari pembinaan saya ingat sekali waktu kamu pembinaan konser sebelumnya sampai sekarang. Dari penampilan, semua preparation, kamu keren sekali di konser Sukses Menuju Bintang ya, sekarang, Adi. Kamu seperti penyanyi yang udah top ya, dari backpack pakaian. Dan kamu, saya mengambil bahasanya Bu Sri, mekenyah-kenyahnya gak cuma baju, sampai rambut lu mekenyah. Sampai rambut dia mekenyah. Loh, itu penting juga, menarik perhatian juga. Iya, betul. Tapi intinya saya menikmati sekali kamu menyanyi, cuma hati-hati aja di nada tinggi. Ini kalau gini penampilannya banyak yang ngedolain nanti. Hati-hati ya. Nanti banyak naksir loh abis ini loh ya. Dicari nanti ya. Tapi malam ini saya seneng banget loh tadi dari Messi, kemudian ada Dode, terus ada Adi, semuanya keren-keren loh malam sekali. Hari. Oh, keren ini. Happy jurinya semua di sini. Progresnya luar biasa sampai konser sekarang keren sekali. Thank you, sukses semua. Terima kasih komentator. Dan ini tentunya menandakan bahwa seluruh peserta dari pembekalan, tentunya dari konser selanjutnya dan konser Menuju Bintang semua udah prepare dan tentunya apapun yang dibilang sama komentator langsung dipraktekkan gitu ya. Diterima dengan baik, tidak hanya sekedar emosi gitu kan mendengar tapi benar-benar untuk merubah diri gitu ya. Nanti misalnya gak beruntung belum maju ke babak berikutnya tetap kita mendapatkan pembelajar yang berharga gitu ya. Betul. Sing pocol gitu istilahnya. Sing pocol ya, karena memang konser BRTV ini luar biasa sekali. Nah sekarang kasih tahu Adi buat semua teman-teman kamu, buat semua keluarga kamu biar kamu bisa menjadi bintang terfavorit. Silakan. Oke, halo semua teman Bali. Jangan lupa dukung saya untuk menjadi bintang favorit Bali TV tahun 2021 dengan cara subscribe channel Bali TV, atau program Bali TV, cari nama saya IKD Adi Januari Guna. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Sukses semua. Sukses semua.